Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin berikan guru Palestine, sebaliknya wa'adatu ahli laqba ibadatu. Adapun adatnya, kebiasaannya orang yang berilmu, ya, orang yang sadar, ya, itu menjadi bernilai ibadah. Contohnya apa? Contoh ibadahnya orang yang lengah, orang yang lalai, itu bisa jatuh ke dalam menjadi sebatas adat kebiasaan. Contohnya dalam yaqumu ya ta'awwamu yusalli yanhu 'alal 'ada. Ya, misalnya orang yang pergi wudu, ya, kemudian salat, ya, dan itu dia lakukan semata-mata karena kebiasaan. Karena sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjalankannya, akhirnya wudu dan salatnya itu hanya menjadi kebiasaan. Yang begini, yang nilainya tidak lagi ada ibadah, nilainya adalah nilai adat kebiasaan. Nah, sebaliknya kebiasaan-kebiasaannya orang yang berilmu, orang yang selalu waspada, ya, orang yang selalu sadar, itu bisa bernilai ibadah. Contohnya apa? Itu man yaqul intisara li amrina, yaitu makan, urusan makan, ya, makan minum, ya, sebagai bentuk kebiasaan. Tapi dia intisarnya alhamdulillah, tapi dia melakukan atau menjalankan yang dia makan minum itu adalah merupakan perwujudan dari menjalankan perintah Allah SWT. Jadi itu ibaqa inafsi, ya, yang juga bermaksud supaya dia bisa apa namanya melestarikan kehidupannya, ya, dan juga menghindari, termasuk untuk menjaga diri, ya, dari meminta-minta kepada manusia, ya, maka ini menjadi ibadah, gitu. Jadi kebiasaan itu bisa berubah ibadah karena dipegang oleh al-yaqbah, dipegang oleh orang-orang yang sumber ini, ya. Contoh lainnya apa? Rajulun akhar ialah bisa sauban jadi dan jadi itu ayat rafa'ah tiziyadihi, ya, fahada la yujam, ya. Yang satunya contohnya apa? Contohnya mereka yang
mengenakan baju baru, ya, dengan maksud supaya menyolok atau kelihatan, ya, berbeda dengan yang lainnya, ya, ya, karena mungkin warnanya, mungkin karena kualitasnya dan sebagainya. Ya. Nah, yang demikian itu apa? Layu jalan yang tidak akan ditilai ibadah. Sebaliknya ada orang yang mengambil sauban jadi dan diri itu ayat arifan nasa qadra ni'matillahi alaihi wa annahu waliyun. Nah, yang satunya orang yang mengenakan baju baru, ya, dengan maksud supaya orang banyak mengetahui bahwa dia telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu. Istilahnya tahaddus bi nikmat, yaitu menampakkan, menyampaikan, memberitakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka ini kemudian sudah bahwa annahu ghani, kemudian supaya orang tahu bahwa Allah itu Maha Kaya. Ya, maka kemudian apa? Ini pahala yujjah. Ini adalah bernilai Kemudian contoh lainnya apa? Rajulun akharna bisa yaumal jum'ah ahsana siyabihi li'annahu yaumul jum'ah. Ya. Ada orang yang di hari Jumat dia mengenakan baju baru, baju yang bagus, baju yang paling bagus. Kalau ditanya kenapa? Karena sekarang hari Jumat. Karena sekarang hari Jumat. Ini kalau dilakukan begitu, hari ada termasuk bagian dari adat saja yang biasa. Ya. Tapi kalau yang kedua, asanillah bisa ahsana siyabihi tasiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahadi. Kalau kemudian dia mengenakan baju yang paling bagus dan cuma terkenal mencontoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bernilai ibadah. Nah, begitu. Inilah yang namanya rahasianya niat itu di situ. Jadi sama-sama mengenakan baju baru, satunya terjatuh ke dalam kebiasaan, satunya bisa terjatuh ke dalam pahala. Ya, tergantung kepada niatnya. Nah, itu. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang tamyizul ibadat ba'daha min ba'd. Nah, jadi fungsi dari niat itu juga untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang satu dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Untuk supaya bisa membedakan ini ibadah apa, itu salah satu faktor penentunya adalah pada niatnya, ya. Contohnya apa? Rajulun yusalli rak'ataini yanwi bidzalika at-tawwu'. Jadi ada seseorang yang sholat dua rakaat dengan niat untuk melaksanakan sholat sunnah. Wa akhar yusalli rak'ataini yanwi bidzalika al-fariidhah. Sebenarnya satunya dia itu sholat dua rakaat, tapi tujuannya adalah, niatnya adalah untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, ini kan sama-sama dua rakaatnya, ya, dilihat orang yang enggak tahu dia apa sholatnya sholat sunnah, apakah sholatnya sholat wajib, sama-sama dua rakaatnya. Ya, orang lain tidak lain tahu. Yang tahu siapa dia, apa perbedaannya? Pembedaannya adalah niatnya. Fala amalani tayyizan bin niyah. Jadi dua amal itu pembedanya adalah pada niatnya. Ya. Yang satunya pertama adalah amal, adalah amalan sunnah, satunya amalan wajib. Nah, makanya saya ini kemudian memberikan tandanya, peringatan wala hadza hakis, oleh karena itu ya supaya dihitung itu, dihitung dengan cermat, ya, supaya jangan sampai ibadah kita yang biasanya sunnah itu akhirnya tidak bermakna hanya karena kita kurang perhatian pada aspek niat ini sendiri. Ya. Nah, oleh karenanya salah satu maksud dari niat itu adalah tamyizul ibadah ba'duha min ba'din karena kal ma'al kalimu. Tamyizul salah satu, ya, yang mengingatkan kembali. Dengan demikian
salah satu maksud atau fungsi niat itu adalah untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Misalnya apa, yaitu ibadah wajib ataukah sunnah. Yang kedua, untuk membedakan ini adat semata ataukah merupakan bentuk ibadah, itu penentunya adalah niat. Kemudian beliau sampaikan, wa'alam anna niyata mahalluha al-qalb. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Walam yutok biha imamun. Dan tidak butuh, tidak perlu untuk dilafalkan, ya, dicarkan. Di anak-anak abdamu liman ya'lam qa'ilata a'yun wa ma tukhfi suduri. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya engkau sedang beribadah menyembah kepada zat yang Maha mengetahui dan mata maupun apa yang ada di dalam maksudnya. Innama uridu an taqifa baina yadi man ya'lamu ma tasbihi nafsa. Bahkan dialah zat Allah yang kalau kita berdiri menghadap kepadanya, dia mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran waswas di dalam dirimu, dan juga ya'lamu taqallubuka wa madika wa hadiruka. Dialah Allah SWT yang tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, ya, pada dirimu, ya. Walihal dalam murid, ya. Oleh karenanya melafalkannya dulu tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Nah, demikian juga sahabat-sahabat Nabi lain juga tidak melafalkan anahumkan mengatakan kabul Nabi Nabi berbicara manukku bihasir al-jaran bid'atun yunhi yunha anha, ya. Oleh karenanya melafalkan niat itu bagian dari baik itu sir maupun jahar, melafalkannya maksudnya redaksi namanya itu bagian dari amal yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, tentu saja ini berbeda, ya. Kalau sebagian orang yang berilmu itu mengatakan innahu yuntaqu bi jahran, ya, ini perlu dilafalkan secara sharih, secara jelas, gitu ya. Betul kalau itu pembesan yang satunya, ya tidak apa kalau dilakukan tapi diri saja. Nah, yang jadi adalah belajar dari toko alkohol berlisan. Ya, alasnya adalah supaya hati kita itu apa yang kita lafalkan itu sebab ilahnya yang mereka sebutkan. Nah, melihat ini ya saya bilang tadi, ya, sama Allah, ini Rasulullah SAW.
ada yang punya argumen begitu, maka beliau kemudian mengembalikan lagi kepada kaidahnya, ini di mana kajian Nabi kalau itu yang dijadikan sebagai alasannya. Karena balau kana hadza min syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fa'ala huwa ya bayyinun linnas. Kalau misalnya bab tentang melamatkan itu merupakan bagian dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah beliau akan mengajarkannya, menjelaskannya kepada manusia. Nyatanya tidak begitu. Kemudian disebutkan atau di apa namanya dicontohkan, ini ada seseorang ya orang aman ya orang awam dari ahlu najat dari ahlu najat ya, ketika dia itu sholat di Masjidil Haram ya, dia akan sholat duhur ya, dan di sampingnya ada orang yang dia tahu kalau sebelahnya ini biasa untuk melafalkan niat, menjalankan niat. Nah, ketika qomat ya sudah dilakukan oleh muadzin, nah, orang sebelahnya tadi itu, sebelahnya yang orang awam tadi itu kemudian mulai melafalkan niatnya dengan mengatakan Allahumma inni nawaitu an usalli salata dhuhri arba raka'atin lillahi ta'ala khalaqa imama masjidil haram. Jadi melakukan niat begitu ya, aku berniat untuk sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu di belakang imamnya masjidil haram ya. Kemudian lama raka'i kabbira, nah ketika selesai niat dilafalkan tadi itu, sudah mau takbiratul ihram, ini yang orang sebelah tadi itu, nah ini orang awamnya tadi mengatakan begini, istri ya rajul bagi alaika atari al-yawm as-syahr as-sana, begitu katanya orang sebelah tadi itu, setar dulu, jangan langsung takbiratul ihram dulu bos, ya begitu katanya. Kenapa? Kan belum disebutkan dari tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya, belum. Nah, itu kan langsung kaget. Kan masih kurang kan? Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah SWT. Kan belum disebutkan kapan ya. Tanggalnya, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, itu kan belum disebutkan. Katanya jangan langsung takbiratul ihram dulu. Nah, itu kan maksudnya dalam bahasa sindiran ya gitu. Nah ini. Nah namun demikian tetap saja kalau sekali ini bagian dari yang tidak ada habisnya. Nah, ini argumen-argumen yang mendasari sebagiannya. Ya, bagi mereka-mereka yang menyatakan untuk itu apalah hukumnya. Nah, itu nanti juga di pangkalan ya, enggak ada bisnis ya. Tapi ini sekali kita mengetahui perkara hujah atau ilah maupun tantangannya ya. Nah, kemudian ada yang kemudian membantah dengan mengkiaskan kepada bab yang lainnya. Ya, misalnya untuk mengatakan begini, bagaimana halnya dengan lafal talbiyah? Lafal talbiyah. Kan kalau kita pergi haji atau umroh kan kita mesti melafalkan labbaik Allahumma umrotan. Itu kalau umroh. Labbaik Allahumma hajjan kalau kita haji misalnya. Ya. Atau dua-duanya labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Ya. Kemudian ditanya alaisa hadza nutqan binniyati? Apa bukankah ini juga termasuk bagian dari melafalkan niat ya, di itu. Apa jawabannya? Kalau di bantah dulu siapa? Jawabannya adalah ya, tidak gitu. Kalau menurut beliau tidak gitu. Karena apa? Karena kalau
posisi dari talbiyah itu seperti posisi takbiratul ihram di dalam salat tahajud. Misalnya kalau ihram kita bebas. Ya, tidak ada ikatannya begitu. Kita omong-omongnya. Melafalkan takbiratul ihram itu bukan melafalkan niat, dia bagian daripada rukun salat. Bagian dari rukun salat. Itu perbedaannya. Faidalam rabba lam yan'adid al-ihrama. Ya, karena kalau sampai tidak talbiya, ya, maka dia tidak sah. Tidak sah ihramnya. Ya, harus ada talbiya. Sebagaimana atau sebagaimana tidak sah kalau tidak ada takbiratul ihram di dalam sholat seperti itu. Jadi sholat pun tidak akan sah kalau tidak ada takbiratul ihram. Ya. Oleh karenanya menjadi tidak ada di dalam sunnah kalau orang itu mengawali haji atau umrohnya itu dengan melafalkan misalnya Allahumma inni uridu nusyal umrohi. Ya Allah, aku niat untuk umroh atau uridu haji, ya atau aku berniat untuk haji dan sebagainya. Ya, maksudnya dilafalkan tadi, ya. Nah, kalau misalnya tetap pengen diniatkan, itu ya haji dan dalil itu membutuhkan dalil. Wala dalil, kemudian misalnya padahal tidak ada dalilnya. Ya. Oleh karenanya beliau tetap mengingkari ya mereka-mereka yang melakukan niat itu tentu saja dihubungin tetap harus dengan lemah lembut, dijelaskan dengan tidak perlu emosional, tidak perlu sampai yang terjadi sampai baku pukul ya, gitu ya, karena ada begitu katanya di masjid di Malang ini ya, sampai gara-gara begitu sampai baku pukul sampai terjatuh ya di masjid lagi saking yakinnya masing-masing ya, akhirnya bubar ya, malah lebih utama coblosan adalah berada apa namanya memegang benar ya. Ini sudah termasuk dulu atau tidak. Nah, kemudian maka beliau mengatakan ya hadza ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi pada beliau sampaikan ya wahai saudaraku yang ini tidak dicontohkan oleh kanjeng Nabi dan juga tidak sahabat-sahabatnya, maka tinggalkanlah yang begitu itu ya. Masih dibantah lagi ya dengan mengatakan qala fulanun fi kitabi al-fulani. Ini saya menjalan begini ini ada yang berpendapat begitu dan juga ada kitabnya gitu apa namanya alasannya itu yang dikatakan maka kata mereka al-qaul ma'qulullahu wa rasuluhu ya sallallahu alaihi wasallam ya kalau kitabnya ada kitabnya ya sini ada kitabnya sedangkan bab ibadah, bab tentang primbon ini ada kitabnya, ya, kitab primbon tentang jemur atau makna itu namanya juga ada kitabnya. Ada kitab 1001 tafsir mimpi ini juga ada namanya kitabnya. Dalam masalah kitab itu banyak, ya. Bahkan apa para hakim kita juga pegang kitab itu kitab undang-undang hukum pidana perdata dan sebagainya. Kalau memang kitab itu bukan dalil ya, ya ini baca kitabnya isinya bagaimana, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah tentang wa inna man yutul imri'in manawa hadhihi niyatul ma'mudi lahu wan nasu yatafawatuna fiha tafawutan
sembiani bena umma abadu bena bena masyid wa bena bidi umma bena sama imakti istawa. Nah, demikian juga maksud dari hadis bahwasanya setiap amal itu bagi orang itu apa yang diberikan inna dikulli imrin ma kasaba. Biasanya bagi setiap orang ada apa yang dia lakukan. Maka karenanya bisa terjadi nanti ada dua orang yang sholat, antara keduanya itu mempunyai perbedaan yang sangat jauh, seperti perbedaan antara timur dan barat, atau perbedaan antara langit dan bumi. Dalam hal apa? Dalam as-sawab, dalam pahalanya. Karena apa? Bisa jadi tidak pahala karena apa? Di an-na'aduma mukhlisun wasani ghairu mukhlisin. Karena yang satunya ikhlas, satunya tidak ikhlas. Misalnya apa? Dicontohkan begini. Contohnya adalah ini ada dua orang menuntut ilmu, ya, di dalam tauhid, dalam fikih, dalam tafsir, dalam hadis, dan satunya itu ba'idun minal jannah wasani qaribun minha, yakni dalam jannah. Satunya itu dekat dengan surga, satunya jauh dari surga. Padahal apa? Bahuma yaqrauna yaqani fi kitabin wahidin wal mutabisin wahidin. Padahal mereka membaca kitab yang sama, gurunya juga sama. Satunya bisa masuk surga, satunya bisa masuk neraka. Kenapa demikian? Salah satu beliau sampaikan, fahada rajulun talabati rasatin tikhi min ajri ayyakuna qadiyan wa qadi lahu radifun rafi'un barakmurtabatun rafi'an. Karena apa? Karena alasnya ini penuntut ilmu yang satunya ini, dia mencari ilmu itu baik fikih dan yang lainnya itu min ajri ayyakuna qadiyan, karena dia supaya menjadi hakim, yang melamar untuk menjadi hakim, ya. Dan kenapa yang melamar sebagai hakim? Karena hakim itu gajinya tinggi, nah, dan juga statusnya sangat terhormat. Maka itulah yang menjadi motivasinya dia untuk menuntut ilmu fikih, yang menjadi modal syaratnya untuk supaya bisa menjadi hakim, ya. Nah, inilah repotnya. Kita sekarang ini kalau kuliah, ya, sekolah itu hampir diarahkan semuanya itu urusannya urusan pekerjaan. Hampir tidak ada lembaga-lembaga pendidikan itu yang memotivasi anak didiknya itu kenapa harus pinter, harus apa itu, ya, supaya nanti kamu bisa bekerja di tempat yang bergengsi, yang gajinya tinggi. Sehingga apa? Sehingga ilmu diperalat untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan gaji yang tinggi atau statusnya yang tinggi. Nah, adapun yang kedua, motivasinya belajar apa? Yaitu darasal fiqh min ajli an yakuna 'aliman li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satunya lagi itu belajar fikih karena apa? Karena ingin supaya dia mempunyai ilmu fikih yang bagus untuk kemudian dia mengajarkan kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Untuk dakwah, untuk syiar. Nah, coba lihat perbandingan di antara keduanya. Bainahuma farqun 'adzim, perbedaannya begitu menyoloknya. Satunya orientasinya karena urusan dunia pekerjaan, satunya demi untuk syiar, untuk dakwah, untuk liizil Islam wal muslim. Nah, makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para penuntut ilmu, man talaba ilman wa huwa mimma yuridu illa ayyanala aradun minad dunya lam yarih raihatal jannati. Ya. Siapa yang menuntut ilmu, barang siapa ilmu itu kemudian tujuannya dia menuntut ilmu tiadalah yang dia kehendaki kecuali untuk mendapatkan, ya,
maunya waliyadu billah ya, mau dibina kalau kemudian seperti itu. Demikian ya Mas Ian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Tidak ada. Baik, mudah-mudahan tidak hanya sebatas ilmu, tidak hanya sebatas informasi, ini menjadi tanggih, menjadi peringat buat kita semuanya agar selalu kita yaitu tajri dunia, tahri dunia, selalu berupaya untuk memperbarui niat kita, selalu berupaya untuk memenikan kembali niat-niat kita agar kemudian apapun amal ibadah termasuk ada biasa yang kita lakukan semuanya bernilai thawab, nilai ibadah pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan thayyiban. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.